Gadis kaya, gadis miskin, dan air mancur coklat. Kamu gak akan mau melewatkan episode hari ini. Selamat menonton. Permen, permen, permen berlimpah. Semua untuk Amina, gadis paling kaya di kota. Pengawalnya memastikan dia merasa aman ketika mengunyah beberapa coklat enak. Enak banget, Jess. Kamu gak boleh mencobanya. Air mancur ini bukan untuk gadis miskin. Maaf ya, tapi ini sengaja. Bubuk asap. Ini pasti akan berhasil. Ini ada di setiap kotak tukang jahil. Astaga. Keren. Tunggu, apa kamu merasakannya? Hah, Jess? Kamu akan bergabung dengan Amina. Dimanapun dia berada. Telur emas. Sangat menakjubkan. Dan telur kecil untuk Jess. Sepertinya biasa, tapi dia sangat bersyukur. Amina, ayo kita lihat telur itu. Oh, baiklah. Sebuah remote. Pencet satu tombol apa saja. Telur hadiah dan wadah coklat yang sempurna. Banget. Satu lagi. Oh tidak. Ini pasti ulah remote terkutuk itu. Nyala dan mati dan mati dan nyala. Kamu bikin aku gila. Ayolah. Jessie hampir kehilangan kesabarannya. Amina, hentikan. Aku harus lakukan sesuatu. Ini akan bantu kita. Remote kecil. Tombol yang mana? Terlihat meyakinkan. Oh tidak, apa yang terjadi? Astaga! Kamu ubah air mancurnya jadi kertas. Air mancur coklat. Oreo untuk Jess. Dan ramen untuk Nona Mel. Kayaknya ramen keju dan coklat bukan rasa yang cocok. Oke, ayo kita coba. Yups. Tidak. Terima kasih. Tidak dengan Jess. Dia dapat camilan terenak hari ini. Benar sekali. Siapa yang gak suka kue coklat? Wah. Rasanya enak. Mel, kamu mau ngapain? Pikirkan, pikirkan. Baiklah. Dia celupkan lagi, tapi sekarang dengan wajah senang. Karena dia punya ide yang bagus. Kita lihat saja. Ini pasti luar biasa. Barisan coklat. Tambahkan permen Skittles. Penuh warna. Selanjutnya, kita tunjukkan pada Jess. Dia nggak sadar kalau itu mie ramen. Dia akan bikin camilan supernya untuk ditukar dengan punya Melanie. Hancurkan Oreonya. Tambahkan susu. Percayalah padaku. Aduklah. Ini pasti enak. Waktunya dipanaskan. Dan hasilnya kue yang enak. Lapisi dengan coklat. Sekarang, hiaslah kuenya. Yeay! Nona, ini lucu banget. Tambahkan pitanya. Oh, Jess, sebaiknya simpan saja kue ini. Karena ini terlalu enak. Ini dia, selesai. Aku tahu rencanamu. Tukarkan. Pertukaran paling konyol yang pernah ada. Jess akan dapat kejutan. Sementara itu, aku nggak bisa bilang apa-apa kecuali Jess yang malang. Nggak boleh ditukar lagi. Wow, nanas coklat dan Mel, semangka asli. Astaga, itu berat.
setidaknya Jess dapat yang bagus. Enaknya. Makanlah. Nyum. Enak banget. Penuh coklat. Dia bongkar semua coklatnya. Nyom, nyom, nyom. Jess suka banget coklatnya. Mel nggak begitu senang. Ada ide. Hah? Mel, kamu lagi apa? Jess, lihatlah ini. Permen coklat raksasa. Kayaknya aku tahu rencananya. Mel minta tukeran. Dan tentu saja Jess setuju demi permen raksasa itu. Ya ampun, Mel, kamu hebat banget bisa samarkan itu. Kamu siap? Krok! Dan, astaga, gigiku. Ya ampun. Mel, kamu yakin gigimu nggak apa-apa? Jess, kamu nggak apa-apa. Oh, dan terima kasih untuk semangganya. Angkat, gengs. Julie cuma dapat sepotong. Apa-apaan ini? Kira dapat sepiring penuh permen enak. Kamu beruntung banget. Terlebih, kita dapat air mancur coklat yang besar. Oh iya, waktunya kita celup. Hah? Sekepal permen. Buya, ini adalah hal terkeren yang pernah kulihat hari ini. Julie, kamu mau coba? Oh, nggak boleh. Aku mau. Wah, berani-beraninya kamu. Rencana kedua? Tarik. Ayolah. Carrie, bersiaplah. Ada sesuatu untukmu. Julie berhasil. Masukkan ke dalamnya. Aduh, tidak. Ledakan coklat. Maaf, ups. Aduh. Ayo buka tutupnya. Telur, untuk apa? Saatnya mencelup. Stroberi lapis coklat. Aku suka itu. Enak banget. Ayo cobalah, habis satu. Masih ada banyak. Jess memimpikan camilan seperti itu. Tapi mungkin dia nggak perlu melakukannya. Ah, kamu licik. Dan itu jadi misteri untuk Mina. Ayo coba lagi. Nyam, nyam. Enak banget. Ah, siapa suka sate telur? Tentu saja. Jessie ganti stroberi Mina dengan telur. Sangat mengerikan. Aku nggak berani melihat lanjutannya. Ini dia. Satu mulut penuh telur mentah. Menjijikan. Sepertinya coklatnya nggak bikin jadi enak. Wow, panas, dingin. Baiklah, ayo kita coba. Mel dapat es krim satu ember besar. Kelihatannya enak. Pesta coklat. Wow. Ah, ada sendok raksasa. Makanlah es krimnya. Aha. Sekarang ayo kita celupkan coklat batangan. Ya ampun. Jess, itu terlihat enak. Nikmatilah. Ah. Gimana kalau kita coba yang dingin? Oke, air mancur Jess mulai beku. Sekarang panaskan. Wah, kamu nggak apa-apa? Jess yang malah. Sekarang dinginkan lagi. Jess nggak akan tinggal diam. Panaskan. Wow. Kena deh, dasar konyol. Terima kasih banyak telah menonton.
Kami harap kalian akan subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Kami senang bikin video ini untuk kalian. Baiklah, dadah!